Sintang adalah sebuah kesenian kuno yang berkembang di kalangan kaum pinggiran Sumenep. Sintang terdiri dari jidor, gendang, tongtong, atau alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik, serta penari. Jika dilihat dari susunan nada pada beberapa fragmen sintang, dia akan berturut dari irama rendah sampai pada puncak, dan kemudian turun lagi sampai penutup shalawat. Selain tangga nada dan bacaan yang magis, kunci-kunci pada tarian sintang penuh dengan sandi-sandi yang hanya dikenal pada tarikat. Salah satu tarikat yang menyerupai adalah Samania. Bacaannya adalah Barzanji. Cerita dari ranah Minang hingga Riau, bacaan Barzanji masih berkembang hingga saat ini dan menyerupai komposisi sintang Madura. Nama sintang belum ada yang mengartikan secara sempurna. Menurut pitutur dari pelaku yang ada di Ambunten, sintang berarti satu atau menyatu kepada yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diketahui, di daerah Riau ada sebuah kerajaan sintang. Kerajaan Sintang berada di hulu Sungai Sintang, kira-kira 1 km dari muara Sungai Sintang, anak Sungai Rokan. Tidak banyak catatan tentang kerajaan ini. Selain catatan lisan, ada sebuah situs yang penting dari kerajaan ini, yaitu berupa candi yang pernah diteliti oleh tim arkeologi dari Dinas Budsenipar Provinsi Riau. Versi lainnya menyatakan kesenian sintang dibawa oleh Sunan Muria. Namun ini belum pasti juga, karena dalam kalangan Sunan, Muria dikenal dengan sosok yang sangat anti terhadap musik. Yang mendekati Muria dan sangat mendorong dan mengkombinasikan musik adalah Sunan Kudus. Ini lebih mungkin karena keturunan Sunan Kudus justru paling banyak di Madura, khususnya di Sumenep. Cerita lain, kesenian sintang diambil dan dibawa ke Sumenep oleh salah satu orang kampung perompong Desa Kecer, Kecamatan Dasuk, antara abad ke-17-18 yang menjelajah Aceh, Minang hingga Riau dalam rangka persiapan perang. Kemudian setelah pulang ke perompong, beliau mengajarkan hal itu hingga menjadi tembang rutin yang terus berkembang, seperti halnya saman dan sandur. Menurut Sab Anton, kesenian ini dibawa oleh orang Gujarat dari Malaka hingga Madura. Yeah.